Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amallah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala setelah setengah hari kita beraktivitas menjalankan tugas dan kewajiban kita, sesaat kita rehat untuk mendapatkan ketenangan spiritual dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita, karena kita tidak hanya terdiri dari aspek jasmani saja, tapi kita juga memiliki aspek rohani. Maka baik jasmani maupun rohani harus kita penuhi haknya, di antaranya dengan melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pada kajian surat-surat Juz Amma. Kita sudah membahas surat Ad-Duha dan surat Al-Nasr. Kemudian kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan kita membahas puasa sunnah. Maka kita kembali pada kajian awal kita, yaitu kajian tafsir ayat-ayat atau surat-surat dalam Juz 30. Kita akan memasuki surat At-Tin. Saya yakin kita semua hafal surat ini, surat yang cukup populer dan tidak terlalu panjang. Tapi memang harus ekstra hati-hati, jangan sampai membaca surat At-Tin berakhir di surat Al-Asr, atau sebaliknya baca surat Al-Asr berakhir di surat At-Tin, karena ada ayat yang hampir mirip. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Untuk At-Tin dilanjutkan dengan falahum. Tetapi untuk Al-Asr maka dilanjutkan dengan wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis shabr. Jadi ini yang harus menjadi konsentrasi kita, supaya tadi kita tidak membaca At-Tin tapi berakhir di Al-Asr, atau membaca Al-Asr berakhir di At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Tiga ayat pertama dalam surat At-Tin ini semuanya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, termasuk dengan makhluk-makhluk. Dalam tiga ayat pertama dari surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan empat hal. Yang pertama dengan buah tin. Yang kedua dengan buah zaitun. Yang ketiga dengan gunung Tursina. Dan yang keempat dengan sebuah negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Pada ayat pertama Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Buah yang cukup populer pada masa itu dan banyak tumbuh khususnya di Palestina. Seakan-akan Allah ingin bersumpah dengan nabi-nabi yang berdomisili di Palestina, khususnya yang terlahir di Palestina, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Kemudian Gunung Tursina. Sebagaimana kita ketahui, Gunung Tursina ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu dari Allah, beliau mendengar langsung suara Allah, tetapi tidak melihatnya, tidak melihat zatnya. Jadi tidak seorang manusia pun yang pernah melihat Allah.
Di dalam satu surat, Nabi Musa pernah memohon kepada Allah untuk memperlihatkan zat-Nya. Arini anzur ilaih. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah diri Engkau supaya aku dapat melihat. Tetapi Allah kemudian berfirman, lan tarawani. Kamu sekali-kali tidak akan melihatku. Inilah yang dijadikan dasar oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah akan satu pemahaman akidah bahwa di dunia ini kita tidak mungkin melihat Allah. Karena Nabi Musa pernah ingin melihat Allah tapi tidak sampai mampu melihat Allah. Tetapi di akhirat kelak, nikmat yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah. Karena itu salah satu doa Nabi adalah As'aluka lazzatan nazari ila wajhika. Aku memohon kepada-Mu ya Allah kenikmatan melihat wajah-Mu. Jadi semua orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang mukmin akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama, kata Rasulullah. Dan itu merupakan nikmat yang paling nikmat dibanding nikmat yang lain. Nah, jadi Tur Sina adalah gunung di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Seakan-akan Allah juga ingin bersumpah demi Musa yang menerima Taurat. Pada ayat pertama, demi Isa yang menerima Injil. Kemudian wahadal baladil amin. Demi negeri ini, kota ini, kota Mekah yang selalu aman. Seakan-akan Allah ingin bersumpah juga dengan Nabi yang berdiam dan berdakwah di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin saja Allah bersumpah dengan sesuai ungkapan redaksi ayatnya, dengan buah tin, buah zaitun, dengan gunung Tur Sina, dengan negeri yang aman yaitu kota Mekah, atau dengan hal-hal yang menjadi tempat di mana hal itu berada, atau dengan Nabi yang memiliki sejarah di situ, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, atau Injil, Taurat dan Al-Quran. Untuk apa Allah bersumpah dengan empat hal ini? Untuk menegaskan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuknya yang terbaik. Terbaik di sini adalah dari sisi jasmani. Susunan tubuhnya, kemudian segala potensi yang diberikan Allah kepada manusia, akal, hati, lisan, dan lain sebagainya, adalah paling baik, paling sempurna dibanding makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi telah kami ciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna berkaitan dengan jasmani. Thumma radadnahu asfali. Tetapi kemudian ketika dia beranjak tua, kami kembalikan dirinya itu kepada keadaan yang serendah-rendahnya, di mana lisannya tidak sepasek ketika dia masih muda, pendengarannya tidak setajam ketika dia masih muda, penglihatannya juga demikian, tubuhnya, wajahnya menjadi keriput dan seterusnya. Ila ardhalil umur, dalam ayat lain, ke dalam bentuk yang sudah tua, lansia, yang tidak lagi memiliki potensi seperti ketika mudanya. Dalam penafsiran lain, thumma radadnahu asfala sabilin adalah kemudian kami rendahkan dia, kami masukkan dia ke dalam tempat yang paling rendah, yaitu siksaan api neraka. Apabila dia ketika diciptakan paling baik tadi tidak memanfaatkan penglihatannya, pendengarannya, hatinya, lisannya untuk kemudian membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, sehingga beriman kepada-Nya.
Jadi kalau dia tidak memanfaatkan itu, maka kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Namun penafsiran yang populer adalah penafsiran yang pertama, bahwa pasti manusia setelah diciptakan dalam bentuk yang terbaik, maka di masa tuanya apa yang telah dimiliki di masa mudanya tidak lagi dia miliki, atau berkurang kenikmatan jasmani yang sempurna. Tetapi kemudian Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, walaupun dia sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi ke masjid, mungkin dia tidak lagi bisa beraktivitas dengan baik seperti masa mudanya, tapi dia tetap memiliki pahala yang ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Kenapa? Karena masa mudanya demikian dia menggunakannya, demikian dia istiqomah. Jadi kalau kita senyampang masih kuat, masih sehat, kemudian aktif sholat berjamaah, nah ketika suatu saat di masa tua kita sakit sehingga tidak mungkin lagi ke masjid, kita hanya tergeletak di kamar, di kasur, maka kita tetap dapat pahala yang tidak terputus. Sebagaimana hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia bepergian, maka dia akan dicatat, akan ditulis sebagaimana dia beramal ketika tidak bepergian, ketika mukim dan ketika sehat. Jadi sakitnya orang beriman, sakitnya orang beristiqomah, atau safarnya orang beristiqomah dalam ketaatan, walaupun dia sakit atau bepergian, masih tetap mendapat pahala kebaikan sebagaimana yang dia lakukan di masa dia sehat, di masa dia tidak bepergian. Inilah yang dimaksud dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, senyampang tubuh ini masih mampu sholat berjamaah, teruslah aktif untuk sholat berjamaah. Senyampang Allah memberi kita rezeki, sisihkanlah untuk bersedekah, berimpak. Senyampang kita masih bisa membantu orang lain, mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan pikiran-pikiran kita, atau dengan harta benda kita, bantulah. Karena ketika suatu saat tidak mampu lagi kita melakukannya, kita masih tetap diberikan pahala, karena Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Demikian dengan membaca Al-Quran. Bukan tidak mungkin di masa tua kita, mungkin karena stroke, gangguan saraf, kita tidak bisa lagi berbicara seperti sebelumnya, sehingga untuk baca Quran tidak seperti ketika masa mudanya dulu. Nah, apakah tetap dapat pahala dengan sakitnya itu? Kalau ketika dia belum sakit terus beristiqomah membaca Al-Quran, maka ketika ada gangguan lisannya sehingga tidak memungkinkan untuk membaca Quran dengan baik, maka pahala baginya yang disebut tadi dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Kemudian dua ayat terakhir, wama yukadzibu ba'du bidin. Dan setelah penjelasan semua, bukti semua, kok masih saja mendustakan adanya hari pembalas? Jadi ini semacam peringatan, pertanyaan yang bersifat peringatan kepada yang masih mendustakan adanya hari pembalasan. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, sudah diberikan bukti dengan bukti yang jelas, dengan bukti yang nyata, ada Nabi, ada kitab suci, ternyata masih belum mau beriman atau masih mendustakan adanya hari-hari.
Maka ayat ini mengingatkan Bapa yukadri buka waktu binti. Kemudian Allah menutup surat ini dengan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah pengadil yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Tetapi pengadilan Allah itu tidak tuntas di dunia. Pengadilan Allah itu di akhirat. Karena itu dalam surat Al-Fatihah kita membaca Maliki Yaumiddin. Allah lah penguasa hari pembalasannya. Tidak ada satupun manusia yang pernah berkuasa di dunia kemudian masih mungkin untuk berkuasa di akhirat. Karena satu-satunya yang berkuasa di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan. Dan Allah akan membalas dengan sangat adil. Karena itu dalam tafsir Aisyarut Tafasir, ketika kita mendengar bacaan ayat terakhir dari surat At-Tin ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita dianjurkan untuk mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, memang demikian. Allah itu maha adil. Allah itu pengadil yang sangat adil, dan aku menyaksikannya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi pengadilan Allah itu pasti ada. Kalau seandainya manusia yang hidup ini selesai dengan kematiannya, tidak ada pembalasan di hari pembalasan, maka betapa ruginya orang beramal soleh. Betapa tidak tersentuhnya hukuman mereka yang berbuat soleh. Jangankan kehidupan akhirat, di suatu perusahaan misalnya, katakanlah di rumah sakit, direktur pasti punya aturan-aturan. Ketika ada pegawainya yang berprestasi, pasti akan diapresiasi dengan sesuatu penghargaan. Sebaliknya ketika ada pegawainya yang sering absen atau bahkan mungkin mengganggu tugas daripada yang lain, pasti akan ada sanksi-sanksi. Nah, di dunia saja ada seperti itu, apalagi di akhirat. Tetapi sanksi di dunia oleh manusia tidak seadil sanksi Allah di akhirat. Karena Allah adalah sebaik-baik pengadil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Demikian barangkali tadabbur kita terhadap surat At-Tin. Mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita bahwa hari pembalasan itu benar adanya. Dan mari kita beristiqomah dalam beramal soleh. Ketika kita terganggu untuk melakukannya di hari tua kita, kita tetap mendapatkan pahala yang tidak terputus. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.